Budidaya melon dengan greenhouse atau rumah kaca adalah metode yang populer dan efektif dalam menumbuhkan melon dengan kontrol lingkungan yang optimal. Bagi Anda yang juga ingin memulai budidaya melon menggunakan metode greenhouse, ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Persiapkan greenhouse yang sesuai dengan ukuran dan kebutuhan budidaya melon. Pastikan greenhouse memiliki ventilasi yang baik untuk sirkulasi udara yang optimal. Selain itu, juga mulai menyiapkan media tanam yang cocok untuk melon, seperti campuran pasir ladu, arang sekam, kompos terfermentasi, asam humat power soil, dan dolomit. Pastikan media tanam memiliki drainase yang baik untuk mencegah genangan air. Awalnya adalah petani yang ada di soil atau di hamparan. Saya petani hortikultura khususnya, ada cabai, ada semangka, ada melon. Tapi karena perkembangan zaman dan teknologi, saya akhirnya membudidayakan tanaman melon ini di dalam greenhouse secara hidroponik pakai paralon. Karena dengan berjalannya waktu, ternyata kita harus menjadi petani yang bagus atau petani yang maju daripada petani bapak atau mbah kita dulu. Kalau bicarakan masalah hasil, ternyata hasil di dalam greenhouse itu sangat luar biasa, jauh dari petani yang sudah dulu-dulu atau di hamparan. Untuk awal, untuk budget pembuatan greenhouse itu memang lumayan, dari insect net, dari plastik UV, dari paralon dan lain-lain sebagainya. Tetapi untuk pertaniannya itu lebih mudah sekali. Pertama, karena hama atau trip apit dan lain-lain sebagainya itu tidak bisa masuk karena ada insect net. Yang kedua, ultraviolet yang dari matahari langsung mengenai tanaman itu tidak bisa, akan dipantulkan lagi ke atas. Akhirnya ternyata tumbuhan atau tanaman kita yang tanam dalam greenhouse itu sangat maksimal. Demikian. Ya, jenisnya apa saja yang untuk jenis-jenis melon itu banyak sekali, ratusan atau mungkin bisa ribuan untuk nama-nama jenis melon atau varietas. Kita di sini menanam yang, karena di dalam hidroponik itu kita menanam yang eksklusif maupun yang premium. Ada Niglo, ada Intanon, ada apalagi ya, Sakata itu mungkin baru 1-2 aja yang berani, karena Sakata itu biasanya ditanam di hamparan. Ada lagi Honeydew, ada lagi populasi yang saya tanam di sini itu ukuran 10,5 x 50 meter, lebar 10,5 x 10 meter. Apabila kita tanam di greenhouse yang bukan hidroponik itu cuma sekitar 700-750 untuk populasi. Tapi karena sekarang kita memakai hidroponik dengan sistem NFT, itu populasi sekitar 1.400-1.500 tanaman. Jadi untuk kapasitas hasil panen yang tadinya cuma dapatkan 1 ton koma sekian, sekarang bisa mencapai 2,5-3 ton per greenhouse yang ukuran 10,5 x 50 meter, dengan usia tanam sekitar 60-70 HST. Ya, 1 tahun bisa panen berapa kali? 1 tahun kalau untuk hidroponik itu bisa 4-5 kali, berbeda dengan yang di soil itu cuma 3 kali panen dalam 1 tahun. Tapi untuk di hidroponik yang sistemnya NFT itu bisa sampai 5 kali dalam 1 tahun. Bagaimana menjaga kualitas? Untuk menjaga kualitas untuk hidroponik dan di dalam greenhouse itu mudah sekali. Yang pertama, karena nggak ada hama maupun penyakit. Yang kedua, sistem cacar ataupun penyakit yang masuk ke dalam greenhouse itu terhalang oleh insekta tersebut. Jadi untuk kualitas pemupuan itu sangat mudah sekali. Jadi untuk kualitasnya saya yakin luar biasa. Stop.
Cara panen melon adalah dengan memotong tangkainya menggunakan gunting atau pisau hingga membentuk huruf T. Secara tampilan, buah melon dengan tangkai membentuk huruf T tentu tampak lebih estetis daripada melon tanpa tangkai. Selain memiliki kaitan dalam menambah nilai estetis, cara panen tersebut memiliki kaitan dengan masa simpan dari buah melon. Keberadaan tangkai pada melon dapat memperpanjang masa simpan buah tersebut. Saya sampaikan kepada teman-teman petani milenial yang muda maupun yang tua, mari kita jangan malu untuk bertani, karena dengan bertani secara hidroponik, bertani secara modern, insya Allah kita, keluarga kita akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa ya. Jadi untuk kedepannya saya akan tetap mengembangkan greenhouse ini. Bagi teman-teman yang membutuhkan info untuk masalah greenhouse bisa datang ke tim kita yang sementara ini ada di Sukorejo. Dan saya yakin teman-teman tetap akan berjalan sebagaimana mestinya, atau greenhouse kita akan tetap berjalan untuk menghasilkan sesuatu yang kedepannya akan lebih baik. Selamat siang insan pertanian Indonesia. Di sini saya Alfian dari Jaring Tani bersama Mas Anang, salah satu mitra kami di Jawa Timur, tepatnya di Sukorejo, Kabupaten Blitar. Di sini kami bermitra untuk membantu petani dalam tiga aspek. Yang pertama, aspek budidaya, bagaimana kita membantu petani untuk mengembangkan pola pikir dan teknik-teknik budidaya yang terbaru. Kemudian yang kedua adalah aspek finansial, bagaimana kita membantu petani untuk mengelola keuangan budidaya secara akuntabel dan disiplin akurat. Yang ketiga, market. Kita berkolaborasi dengan jaringan pasar di luar sana yang memberikan harga yang lebih baik kepada petani, sehingga petani akan mendapatkan nilai tambah dalam semua produk. Terutama apalagi produk-produk yang sifatnya spesial ya, melon ini ya. Spesial. Sukai banyak orang, kemudian harganya juga lebih baik. Dan alhamdulillah saat ini improve kami baru sampai di hidroponik, dan harapannya akan lebih tinggi lagi ya dengan dengan masukan teknologi-teknologi terbaru yang bertahap lah. Itu Mas Anang ya. Siap. Tolong dijaga kualitasnya dan tetap berbudidaya dengan disiplin dan sustain. Setelah melalui proses sortir selesai, tahap selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasan buah melon umumnya menggunakan karton yang diberi sekat dan lubang ventilasi untuk menjaga bentuk serta kelembapan buah melon. Setiap tanaman buah mempunyai cara panen yang berbeda-beda. Cara panen tersebut tergantung dari jenis tanaman, tinggi tanaman, bentuk buah, serta ukuran buah. Secara umum, proses pasca panen buah melon meliputi 3 tahap, yaitu sortir, pengemasan, dan penyimpanan. Thank you.
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar mengapresiasi terkait dengan usaha melon di Kabupaten Blitar ini, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar akan mengembangkan melon ini di Kabupaten Blitar. Kita buat klaster-klaster yang memang cocok untuk budidaya melon. Maka dari itu, ayo kawan-kawan para petani muda untuk bisa budidaya melon di Kabupaten Blitar. Luar biasa ya, melon ini apalagi yang ditanam dari teman-teman ini adalah melon-melon yang berkualitas. Sehingga nilai jualnya ini otomatis lebih tinggi. Ya, pada petani melon jangan putus asa, jangan berhenti hanya di sini, terus berupaya meningkatkan produksinya, kualitas ditingkatkan, kemudian cari pasar yang lebih luas lagi. Tentunya ini akan menjadi satu penambahan ekonomi bagi para petani yang luar biasa, dan para petani milenial harus mampu menangkap pasar ini, berupaya di tanaman melon yang di Blitar sudah terlanjur punya nama. Jadi punya nama Republik Melon yang sudah sempat di upload di berbagai media sehingga itu sudah dikenal. Baik pemirsa, itulah tadi berlangsungnya budidaya melon menggunakan sistem greenhouse, mulai dari perawatan hingga pasca panen di wilayah Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Saya Devi Adi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.